249 peniaga pasar malam di Taman Megaria Masai Johor Bahru terpaksa berniaga dalam tekanan sejak 6 tahun lalu. Ini kerana lokasi pasar malam itu berada bersebelahan dengan tapak pembuangan sampah haram. Pengerusi Persatuan Peniaga Pasar Malam Melayu Daerah Johor Bahru, Muhammad Yusof Pet berkata, longgokan sampah dapat dilihat sepanjang jalan cenderai melibatkan barangan perabot dan pelbagai jenis sampah dalam saiz yang besar dan kuantiti yang banyak, termasuk sisa buangan industri. Keadaan bertambah buruk apabila sampah dibakar mengancam keselamatan peniaga dan pembeli pasar malam itu. Setakat ini, maklum balas yang diterima dari pihak bertanggungjawab hanya balasan menerusi WhatsApp yang mengatakan aduan dibuat telah diterima namun sehingga kini belum ada tindakan. Justru peniaga menggesa agar pihak bertanggungjawab dapat mengambil tindakan segera bagi memastikan kawasan tersebut dibersihkan.